التعلم والافاده والاستفاده والنفع والانتفاع لتوبه الارواح ولدين ولكم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين. صوتما الى روح الحفيظ من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا لاحقا وخصوصا الحبيب عبد الله بن ابي الحداد ان الله تغشهم بافضل بركاتهم واسرارهم وانوارهم والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Wa idha alimta wa tahakakta annaka idha amarta bima'ruf aw nahaita an munkarin la yustama'u laka wa la yukbal minka aw alimta annahu yahsul alaika bisababihi dhararun dhahirun fi nafsika aw malika jazalaka as-sukut وصار الأمر والنهي بعد أن كان واجبا من الفضائل العظيمة عدالة من فائدها على محبة الله وإيثاره على من سواه. وأما إذا علمت أن المنكر يزيد بسبب النهي أو يتعدى الضرر إلى غيرك من المسلمين فالسكوت حينئذ أولى وربما وجب إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإذا علمت dan jika kamu sudah mengetahui وتحققت dan kamu meyakini annaka idza amarta bi ma'ruf sesungguhnya kamu jika melaksanakan amar ma'ruf mengajak manusia berbuat kebajikan au nahaita an munkar atau mencegah manusia daripada kemungkaran la yustama'u lak wa la yuqbalu minka tidak didengarkan ajakan kamu dan tidak diterima. Au alimta atau kamu tahu meyakini annahu yahsul alaik malah akan bisa menghasilkan malapetaka bagimu bisa babi karena sebab kamu mengajak atau mencegah mengajak berbuat baik atau mencegah berbuat jelek tadi itu dararun dhahir ada malapetaka atau bahaya yang jelas fi nafsik baik membahayakan diri kamu au malik atau hartanya kamu jazalaka sukut maka boleh bagi kamu untuk diam. Wa sar al amru wan nahyu ba'du ba'da an kana wajiban maka menjadi amar ma'ruf dan nahi mungkar yang asalnya hukumnya wajib minal fadhailil azimah bagian daripada perbuatan-perbuatan yang mendapatkan pahala besar. Ad-dallati min fa'idi ala mahabbatillah yang menunjukkan itu perbuatan atau amal dari orang yang melaksanakannya bukti cintanya dia kepada Allah wa itsari ala man siwa dan lebih mementingkan Allah daripada selainnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Fardu kifayah. Kalau enggak ada yang lain kecuali Anda yang bisa melaksanakan ya fardu ain. Wajib hukumnya. Tapi kalau kamu tahu ini enggak mungkin didengar. Kenapa? Anak-anaknya situ orang tua. Coba yang di makam. Yahya. Jika saya anaknya misalnya, dia orang tua, nggak mungkin. Atau saya muridnya, dia guru. Saya muridnya, dia guru. Atau misalnya saya rakyat biasa, dia adalah pejabat kelas tinggi. Enggak mungkin akan didengar, enggak mungkin akan diterima. Malah jangan-jangan nanti akhirnya wah, dapat siksaan, bisa dipenjara.
atau misal bisa dirampas harta. Kenapa? Wah, preman semuanya. Dia sendiri misalnya. Maka boleh untuk diem, tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma bukan berarti lebih afdol diem, lebih utama diem. Anda boleh diem tapi lebih utama, lebih afdol Anda menampakkan yang hak. Anda tetap melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hah? Pahalanya gede itu. Hah? Pahalanya gede. Ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Paling afdolnya jihad itu adalah mempertahankan kebenaran pada pemerintah yang zalim. Mempertahankan kebenaran pada pemerintah yang zalim. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Paling afdolnya yang mati syahid di antara umat Muhammad itu, pemimpinnya nanti adalah Hamzah paman Rasulullah bin Abdul Muttalib. Thumma kemudian rajulun qama ila imam. Seseorang yang dia menghadap kepada pemimpin. Pemimpin negara, pemimpin daerah. Fa'amarahu wa nahahu fi dhatillah. Maka mengajak pemimpin tadi itu kembali kepada ajaran Allah. Mencegah pemimpin tadi itu daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqatalhu ala dhalik. Maka dibunuh orang tadi itu karena perbuatannya. Ini derajatnya di bawahnya Sayyidina Hamzah sedikit. Di bawahnya Sayyidina Hamzah sedikit. Karena itu kita harus paham bahwa amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun itu tidak harus, jika akan bisa membahayakan dirinya atau hartanya, maka itu termasuk adalah amalan yang sangat besar, sangat utama. Saya teruskan dulu. Wa amma idza alimta annal munkar yazid bisababin nahi. Adapun jika kamu itu mengetahui, meyakini bahwa kemungkaran itu bisa bertambah kalau dicegah, kalau kamu komentar, kalau kamu itu ada gerakan, tambah gede. Kenapa? Bekengnya tambah kuat. Nah, sekarang kan pakai bekeng gitu ya. Aw yata'adda darar ila ghairik minal muslimin, atau malapetakannya akan bisa sampai kepada orang lain, bukan diri kamu. Kamu yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi muslimin yang lainnya juga dikena genjet. Kenapa? Karena di daerah situ mayoritas umat non-muslim misalnya. Mayoritas non-muslim. Fassukutu hinaidin awla. Maka diem lebih utama daripada menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau untuk urusan pribadi-pribadi kamu, saya siap berkorban untuk pribadi, silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau orang yang lain mengena risikonya, ya jangan, pikirkan baik. Di sini diem lebih utama. Warubbama wajib, mungkin bisa wajib diem. Kalau memang sudah jelas, nanti muslimin akan bisa ditekan ada di situ, wajib diem. Karena itu kadang-kadang kita melihat gerakan-gerakan ini kadang-kadang kok tidak tertib begitu loh. Seakan-akan itu adalah paling afdolnya amal, sampai kadang-kadang saling membunuh antara umat Islam sendiri. Sebenarnya keliru semuanya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan umatnya Nabi ini. Umatnya Rasulullah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama
Nabi, bersama Nabi. Tentunya kita berharap nanti selalu bersama Nabi sampai dari kiamat. Nah, kalau para sahabat Allah berikan keutamaan bersama Nabi di dunia dan nanti juga nanti di akhirat. Kita enggak ditakdir oleh Allah bersama Nabi di dunia. Kita berharap bisa bersama Nabi ada di akhirat. Dengarkan sifat-sifatnya yang bersama Nabi. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memusuhi Allah, orang-orang yang kafir yang memusuhi Rasulullah, sekalipun keluarganya sendiri, dia enggak mau baik hati sama mereka, rahmat. Dia benci karena menjadi musuh Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan bisa mendapatkan orang yang benar-benar keyakinannya, imannya kuat terhadap Allah dan Rasulnya, bermesra-mesrahan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, sekalipun ayah mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, sekalipun anak mereka sendiri, sekalipun saudara mereka sendiri, sekalipun keluarga mereka sendiri. Enggak bisa. Kapan menjadi musuh Allah dan Rasul? Maka jangan kompromi. Itu yang ma'an Nabi. Itu orang yang bersama Rasulullah. Adapun orang kafir yang kafir dengan sendirinya, tidak memusuhi Allah dan Rasulnya, ya udah, yang penting diajak masuk Islam enggak mau, terserah mau nyambal sendal jahat, mau menyembah sendal jahat enggak ngurus. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusyu minal ghayy. Enggak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Udah jelas mana yang dalam petunjuk, mana yang logika, mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Udah jelas kok. Udah jelas. Kita enggak akan maksa masuk Islam, tapi jangan musuh Islam. Maka kita ingin bersama Nabi, asyidda' 'alal kufar. Harus kita siap keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, gitu. Tapi ruhama bainahum, rahmat di antara orang-orang Islam, ruhama bainahum. Rahmat di antara orang-orang Islam. Ini yang perlu digarisbawahi, kerasnya itu bukan sama orang Islam. Kerasnya itu sama orang kafir. Loh, ini yang dimusuhi orang Islam. Anda nih hidup di Indonesia, mayoritas umat Islam. Anda nih hidup ada di dunia yang banyak negara, di negara-negara Islam. Kok bisa mulutnya enggak kasih salam kalau berjalan itu loh. Atau enggak jawab salam itu loh. Dengan berwajah sinis, sadis, kemudian seakan-akan seluruh yang tidak sama dengan kamu adalah kafir, yang tidak sependapat dengan kamu adalah kafir. Ini lihat, walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi itu sama orang kafir asyidda, sama orang-orang muslim ruhama. Hanya karena ada yang talil, hanya karena ada yang hol, hanya karena ada yang maulid. Inti bisa tertawa sama orang kafir, tapi inti sama orang muslim kamu nampakkan seakan kebencian begitu. Isyhada. Ini sifatnya umat Nabi. La ruhama bainahum. Anda yang senang maulid, jangan mengkafirkan orang yang tidak mau maulid. Anda yang senang haul dan tahlil, jangan mengkafirkan orang yang tidak senang haul dan tahlil. Sebaliknya, inti enggak hadir haul enggak kafir. Inti enggak hadir maulid enggak kafir. Inti enggak hadir tahlil enggak kafir. Cuma yang enggak benar kamu mengkafirkan, mensyirikkan mereka. Ini yang enggak beres. Umat Muhammad itu ruhama bainahum, saling rahmat di antara mereka. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala meneruskan sifat daripada yang bersama Nabi? Orang-orang yang bersama Nabi, mudah-mudahan kita termasuk mereka.
tarahum rukaan sujada. Kamu menyaksikan mereka itu banyak rukuk dan banyak sujud, bukan banyak ngelencer jalan-jalan, bukan banyak main-main, bukan banyak lupa kepada Allah, bukan banyak rekreasi. Rukaan sujada, selalu rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud. Malam hari rukuk sujud, waktu duha rukuk sujud, duhur rukuk sujud, asar rukuk sujud, maghrib rukuk sujud. Tarahum rukaan sujada. Koreksi, baik-baik. Keluarga kita, anak-anak kita, family kita, saudara kita, jangan-jangan nanti lepas dari Nabi. Enggak bersama Nabi. Kalau sudah enggak bersama Nabi dari kiamat, berarti tanda orang celaka, Pak. Tanda orang celaka. Karena itu hobikan anak-anak kita, gemarkan anak-anak kita untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah, untuk banyak rukuk, untuk banyak sujud. Enggak kelihatan anaknya sholat satu hari penuh, kadang-kadang enggak bingung orang tuanya. Coba kalau anaknya enggak makan sehari penuh, bingung orang tuanya. Gimana ini anak saya enggak makan? Tapi kalau enggak sholat, biasa. Enggak penting kok sholat itu, yang penting makan. Begitu. Tarahum rukaan sujada. Yang bersama Nabi itu kamu menyaksikan, kalau lihat selalu banyak rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud. Artinya banyak sholat. Apa yang diharapkan? Oh, rukuk sujud tapi bawa wartawan supaya terkenal. Hah? Kan sekarang begitu. Apalagi kalau sudah waktunya pemilu, kampanye, wah semua diziarahi. Semua diziarahi, tapi bawa wartawan masuk sana, masuk sini. Oh, ini berziarah sana, sowan ke itu, sowan ke ini itu. Begitu. Tidak yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berharap dengan sholatnya, dengan rukuknya, dengan qiyamulailnya, berharap pahala dari Allah dan ridhonya Allah. Ikhlas. Enggak ada pamrih. Banyak rukuk, banyak sujud, ikhlas. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak ada di wajah mereka bekas sujud. Bukan berarti item ada di sini. Hati. Indikasi tir langsung walaupun sudah sujud bisa kamu. Item. Bukan itu. Nampak ada di wajah mereka bekas sujud, nanti di akhirat mencorong wajahnya, Pak. Nanti di hari kiamat akan nampak wajahnya. Karena mereka orang yang ahli ibadah kepada Allah, ahli sujud kepada Allah. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Hati-hati. Bukan berarti semua sholat dan sujud kamu itu pasti bagus. Syaratnya harus ikhlas. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tahukah ini? Ini keterangan sebelum, bukan hanya diterangkan setelah wujudnya para sahabat. Enggak. Ini sebelum mereka ada, sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Karena itu para sahabat itu keutamaannya luar biasa, Pak. Sifatnya sahabat itu ada di kitab Taurat dan di kitab Injil. Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Itulah mereka diibaratkan, diumpamakan sifatnya mereka ada di kitab Taurat dan kitab Injil. Hah? Kazar'in akhraja syat'ahu. Mereka itu diibaratkan seperti pohon, tanaman. Akhraja syat'ahu, benihnya mengeluarkan tunas yang muda. Fa'azarahu, semakin kuat tunas yang muda tadi itu, semakin kokoh. Fastaghladha, kuat. Fastawa, tegak. Ala fastawa ala sugi, tegak persis ada di dahannya.
Artinya begini, Islam itu dulu kota Mekah itu semuanya syirik. Hah? Kecuali hanya beberapa orang yang mengikuti milat Ibrahim. Dan itu ayam fatroh. Antara Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad itu sangat lama. Jauh sekali. Antara Nabi Musa ke Nabi Muhammad aja udah 3000 tahun. Dengan Nabi Ibrahim udah berapa itu? Sangat jauh sekali. Sehingga betul-betul mereka tadi itu tidak tahu agama tauhid. Dan para anbiya selain Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya saja. Nabi Musa itu hanya nabinya Bani Israel. Nabi Isa juga demikian, nabinya Bani Israel. Kalau kita, Nabi Muhammad adalah nabi seluruh manusia, jin, bahkan nabi daripada malaikat, nabi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Lah, mereka tidak berkewajiban untuk mengikuti Nabi Isa, tidak berkewajiban untuk mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Ibrahim, millata Ibrahim. Hah? Taib. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang beriman istrinya Siti Khadijah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian terus demikian sedikit-sedikit-sedikit ibarat satu bibit kemudian keluar tunas, kemudian semakin kokoh, semakin kuat sampai jadi pohon yang gede, sampai rindang, sampai gembel. Yu'jibu zurra. Tanaman ini membuat terperangah kepada orang-orang yang petani-petani yang lainnya. Ada dai-dai yang lainnya, agama yang lainnya. Cuma lihat ini, kok cepat ya perkembangan Islam ini. Kok cepat perkembangan Islam ini meluas, ada di mana-mana. Yang kafir-kafir ini semakin bingung. Terperangah, yu'jibu zurra, kagum. Tapi liyaghidha bihumul kuffar, semakin mendongkol mereka. Orang-orang kafir semakin mendongkol. Karena itu, jangan bingung Anda. Itu orang-orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah, sebetulnya orang-orang panik itu. Orang-orang yang panik itu. Kenapa? Islam masuk kepada negara mereka semakin banyak, Pak, sekarang ini. Orang-orang mereka sudah berubah agama kepada Islam. Semakin banyak Islam ada di negeri Eropa, di negeri Amerika. Semakin banyak. Padahal penyebarnya tidak begitu banyak. Penyebarnya tidak begitu banyak. Padahal yang namanya TV-TV mereka menjelek-jelekkan Islam. Karena itu melihat begitu perkembangan banyak, maka mereka dengan segala cara dijelek-jelekkan sudah. Di surat kabar, di itu, dibuat macam-macam. Yang jelas, dengan umat Nabi Muhammad yang tadi itu sifatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah nanti. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihumul kufar. Subhanallah. Anda lihat bagaimana Wali Songo ada di Indonesia. Begitu cepat mayoritas Hindu berubah menjadi mayoritas Islam. Anda lihat bagaimana perkembangannya. Enggak pakai perang. Kenapa? Karena mereka termasuk walladzina ma'ahu, golongan orang-orang bersama Nabi. Keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap umat Islam, banyak sholat, karena ikhlas lillahi ta'ala, nampak di wajahnya atharus sujud. Wa'adallahu alladzina amanu wa'amilu sholihat minhum. Maka Allah menjanjikan, di antara umat Muhammad ini yang beriman dan beramal soleh, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar, yaitu masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita dan keluarga kita ajarkan sifat daripada yang bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai pisah dengan Nabi. Kalau pisah dengan Nabi ya rugi kita. Mau kok masuk golongan siapa nanti dari kiamat.
Allah. Karena itu tidak ada yang lebih berharga, saudara. Tidak ada yang lebih berharga kecuali nanti di hari kiamat kita berkumpul bersama Nabi. Enggak ada yang paling istimewa. Karena itu usahakan untuk bisa ke sana. Jangan kita hanya terperangah dengan dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum bil gharur. Kalau ada di atas dunia, Anda bisa semangat untuk rumah bagus, kendaraan mewah. Loh, kamu tidak bisa meraih perhatian Rasulullah dari kiamat, tidak ditemui sama Nabi, atau tidak diizinkan Allah ketemu dengan Nabi. Gimana keadaan kamu, nasib kamu nanti di hari kiamat? Karena itu, ayo kita maksimalkan untuk menjadi orang-orang yang bersama Nabi dari itu. Allah tidak pernah memerlukan bantuan Anda untuk menegakkan agamanya Rasulullah. Tanpa Anda, Allah Subhanahu wa taala tetap sudah menjanjikan liyudhhirahu 'alad dini kulli. Enggak ada satupun yang membela Islam, tetap Allah akan menjayakan Islam dari seluruh agama yang lainnya. Cuma ini semuanya, saudara, hanya kesempatan bagi kita. Ayo, yang mau bergabung silakan. Yang mau Anda mendapatkan derajat yang tinggi, ayo sekarang kesempatan. Begitu seharusnya. Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum an dini, siapa orang yang murtad daripada agamanya, keluar dari Islam. Ini ada orang-orang yang memang dulunya zamannya Rasulullah Islam, setelah Nabi meninggal murtad, dan itu yang diperang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lah kalau murtad jangan dikatakan sahabat. Definisi sahabat itu adalah beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman. Kalau matinya murtad ya berarti bukan sahabat. Siapa orang yang murtad di antara kalian daripada agama Islam, fasaufa ya'tillah, bakal Allah akan datangkan, Allah ganti nanti, biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, dengan kaum yang mereka cinta, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Hati lo ya, kalau kamu keluar dari agama Islam, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti Allah akan ganti kaum lain yang cinta, yang dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah. Ketika Nabi SAW berucap begitu, maka di situ ada Abu Musa al-Ash'ari. Hum qaumu hadza, kaumnya ini al-Ash'ariyin. Hah? Gimana sifat-sifatnya orang yang dicintai Allah dan cinta kepada Allah? Nah, ini perlu di garis bawahi. Dan ini yang harus kita usahakan ada pada diri kita dan keluarga kita. Gimana sifatnya orang yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah? Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka mau merendahkan diri di hadapan orang beriman. Tawadhu sama orang beriman. Rahmat, siap melayani orang beriman. Siap susah untuk orang beriman. 'Izzatin 'alal kafirin, tapi dia tegas terhadap orang kafir. Dia enggak mau merendahkan diri. Dia tegas terhadap orang kafir. Konsekuen terhadap mereka. Bukan berarti merendah-rendah begitu, mendepe-depe. Ini kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah. Terus bagaimana mereka? Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka siap jihad membela agama Allah. Jihad, jangan jihad itu diidentikan dengan pedang dan bom bunuh diri. Jadi, jihad itu adalah memberantas kebatilan, menegakkan yang hak. Yujahiduna fi sabilillah, mereka siap jihad setiap saatnya membela agama Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dia tidak takut dikritik oleh orang yang mencaci.
mau mencaci, orang kafir mau mencaci, biar. Yang penting ana tetap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hah? Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu semuanya adalah merupakan fadlullah, kemurahan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Anda harus tahu, ketika menjadi orang yang mau tawadhu, siap melayani daripada kepentingan orang beriman dan tegas sama orang kafir, itu dalika fadlullah. Hamba yang siap jihad fi sabilillah, selalu dia itu membela agama Allah, dalika fadlullah. Itu adalah merupakan keunggulan yang Allah berikan di antara hambanya yang Allah kehendaki. Yu'tihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Karena itu, kenapa sih kita ini kok diperintahkan untuk mencintai orang-orang yang soleh, mencintai ulama yang mereka tadi itu meluangkan seluruh waktunya, menggunakan seluruh waktunya untuk mengajarkan umat, membimbing umat, karena mereka dzalika fadlullah, karena mereka sudah mendapatkan keunggulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk golongan man yasha, orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan fadl, untuk mendapatkan keunggulan. Ya harus kita ungguli, kita unggulkan, harus kita hormati, harus kita cintai. Ah, di sinilah. Hah? Untuk mengenang mereka, untuk mengetahui mereka, sampai diadakan acara hall. Acara hall itu bukan acara mengkultuskan, tapi untuk memberikan contoh. Nih, ini yang pantas untuk diunggulkan. Kenapa? Karena mereka dalika fadlullah yutihi mayyasha. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keunggulan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang unggul di antara hambanya. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله لا اله الا الله